Dan salam keluarga Malaysia, semasa tiga bersama saya, Sahih Samsudin. Pertubuhan Toraksik Malaysia menyokong sepenuhnya cadangan generasi penamat yang digabungkan dalam rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022. Dalam satu kenyataan media, pertubuhan itu menyatakan sokongan terhadap segala inisiatif untuk mengurangkan dan menghapuskan tabiat merokok dalam semua lapisan masyarakat. Tambahnya, cadangan generasi penamat yang digabungkan dalam RUU tersebut perlu diterima pakai dan dilaksanakan secepat mungkin. Pihaknya turut menggesa jawatan kuasa pilihan yang ditugaskan untuk menyemak perkara ini agar mempertimbangkan secara serius kesan positif terhadap kesihatan rakyat. Ia bukan untuk pada masa sekarang, tapi buat generasi yang akan datang seterusnya memberikan sokongan sewajarnya dengan kadar segera.